Ya kalau GC-nya merata bagus. Ya kalau ini mah enggak merata tuh. Kalau merata tuh ini 4. Ya toh. Ini 4. Nih 4. Terus ini 4. Terus ini 4. Benar. Ini 4 harusnya. Ya Allah. Ya, 2. Duanya diambilkan dari aliansi nomor 2 ini ya. Benar, rata berarti berarti aliansi 1 sampai 5 doang nih rata nih. Berarti yang ini ini juga layak. Ini layak ini. Legion Gallica Legacy of Nusantara. Ada level 2. Ini justru makin tidak layak. Kamu masuk aliansi ini sama Blanco 98 dikasih kartu BPJS. Nih kalau mau beli GC pakai ini. Masih mending aliansi nomor 8 loh. Padahal tadi aku bilang 6, 7, 8 ini bakalan jadi terutama ini. Ya Allah, level 2 aliansi mati. Gak tadi mana? Tadi yang level 5 mana? Ini ya, ini ya Gallica. Ini kan jadi aliansi support toh. Mana ada tuh aliansi support hadiah aliansinya lebih tinggi? Kan gak ada cuy. Mending pindah aliansi 5. Gak apa-apa, gak top rank aliansi gak apa-apa aku mas. Yang penting GC-nya level 2 loh, kok level 2? Salah, sorry. Ya ini level 5. Ini Indo bukan? Ini yang Thailand. Serius ini yang Thailand. Loh, aku ngetiknya LOA kok jadinya LOU. Oh, all of 2445. Oh, power gede doang. Thailand. Oh, yang berarti ini yang kalah. Klik terus. Aduh, yang level 2 keklik terus. Tadi yang mana? Gak usah tadi yang mana? Oh ini Legion 4 Gallica. Kok mau ya pada? Di merah-merahin. Udah takut teman-teman. Coba kalau teman-teman gak nih, ini anggap aku belum ngomong ya. Ini aku anggap belum ngomong. Aliansi 445. Kalau akunya paculer, aliansi mana yang layak untuk aku masuki, Bang? Tuh. Misal ada yang nanya gitu. Terus aku bilang, "Temen-temen dari rank 1 sampai rank 8 kira-kira aliansi mana nih yang layak?" Gak ini dibakar gak cu? Oh di sekot cu. Bentar. Weh aman. Weh. Oke, kita lanjut. Oke, disekot-sekot buat agak apa-apa ya. Memang kan masih punya gelembung. Coba tolong aku dikasih shop aliansi gelembung. Atau aku beli dah. Ya aku beli di VIP. Gemesnya aja 7.000. Ini tuh 700 tuh. Beli ya. Kamu disekot-sekot tuh sama Blanco 98. 700 doang. Ya beli yang 3 hari bang, 2500 satu mahal. Gak akunmu gimana di sekot-sekot loh. Besok zero nih. Mending kamu beli bubble dulu yang 1 bulan dah. Jangan beli-beli cok. Ya dimarahin yang punya akun.
Ya ya, bercanda teman-teman ya. Bercanda bercanda. Bercanda bercanda teman-teman. Tapi katanya aku suruh nge-review. Aku kan mereview jujur. Masa aku jujur dimarahi teman-teman? Nih misal nih, ini jujur ya, jujur. Bang, aku akun macul nih, kayak akunnya si siapa namanya? Ini kan akun macul kan. Mr. Palces, aku kalau mau masuk aliansi buat akunku biar bisa berkembang, aku join aliansi mana, Bang? Aku kan selalu ngasih tahu apa? Cari yang give alliance-nya itu gede kan. Maka kita cari, biasanya ada di top rank 1 sampai 10. Yang rank 1 level 4. Bener toh? Yang level 2 6. Langsung aja tuh join. Kan bener. Bang, misalnya ada yang nanya lagi, Bang, aku ini udah penuh anggotanya, Bang, kan udah penuh nih. Mana lagi, Bang, yang layak? Carilah yang give aliansinya mendekati levelnya si 45 RA. Cari dong. Coba yang level 3, coba yang aliansi top 3 level 4. Sama kayak rank 1, top 1-nya mending daripada 1 atau 3 mending masuk yang 1. Kan rank-nya tinggi. Yang 45 SC level 4, mending kan join yang punyanya Legacy of Garuda. Coba dilihat rank 5 aliansi BPJS level 2. Apa? Kan aku review jujur. Ini berarti aliansi tidak layak, karena kamu tidak akan berkembang. Loh iya toh, bener toh. Masa aku salah? Legasi Nusantara aja, Bang, level 2 lumayan. Kamu coba bandingin sama yang level 20. Lu kalah. Hei, coba level 5 berapa? Level 2. Coba yang ranking 20. Level 3. Terus ini alien siapa? Coba lihat 5 aliansi 5 berapa level 2. Kita lihat yang rank 30 nih, 30 jauh loh. Ini 30 jauh aliansi farm. Loh kok sama? Ini loh tulisannya, We Are Academy. Tuh. Lihat. Johnson Farm. Ini bahkan Ati Farm. Idris F2P Farm nih. Sobat macul. Kok aliansimu bahkan 11-12 sama aliansi coba lihat lagi. Ya udah yang rank 6 aja ya, enggak usah. Ya ini Bang, 45 LJ layak enggak buat dimasuki? Layak, kan level 5. Bagus. Berarti di bawahnya yang tadi 45 RA. Kan sudah ditentukan konsil. Oh gitu. Berarti ini emang sudah ditakdirkan menjadi aliansi support. Oh iya ya. Ya maaf. Coba kita lihat yang di rank 100 aliansinya teman-teman. Aliansi paling bawah tuh 100. Oh ini masih level 1. Gak layak ya, kalau sudah di atas 10 gak layak ya. Kecuali yang tadi tuh, ada yang level 3 loh. Coba kita lihat semua dulu dah. Ini level 3. Your Home level 2. This is Brazil level 2. Ini sudah pasti calon-calon kalian usir toh.
Oh iya, yang lain level 2 ya. Ya, berarti enggak layak yang 10 ke bawah nih, enggak layak, teman-teman. Kecuali yang tadi. Bukan, Bang, itu sub member asli dikikik member fighter masuk ambil hadiah sanctum. Canda, Bang. Oh, gitu. Ini kita ngomongin yang mana? Aliansi nomor 5. Kasihan loh aliansi nomor 5. Hargai wanita dilarang toksiet. Aliansinya lucu. Kalau mau review pas selesai MGE, lu lihat aja di aliansi, woi. Baru 5 hari di review. Lah kan aku disuruh. Jadi mau di review enggak 2445? Udah nih. Enggak review nih. Udah ya temen-temen ya, dimarahin tuh yang punya kingdom tuh. Ih kalian tuh. Udah ya review 2445. Ya aku close. Udah. Udah aku close. Ya udah aku close. Aliansinya semuanya layak ya. Aliansinya semuanya layak ya, bercanda. Dah, thank you buat teman-teman 2445 ya. Aliansinya bagus, semoga, yang penting solid. Ya, enggak usah peduliin hadiah aliansi, enggak apa-apa. Yang penting solid, besok KVK 1, KVK 2, KVK 3 menang terus ya. Tetap jaga silaturahmi. Oke, sampai ketemu di video berikutnya, di live streaming berikutnya. Sia, karena sudah dimarahi yang punya kingdom, teman-teman. Aku cabut dulu, bye-bye.